Salah satu pedal overdrive yang paling terkenal di 2 tahun terakhir adalah Bluesbreaker Style Overdrive. Dan salah satu yang paling populer adalah Brown Amplification Carbon. Carbon ini awalnya berasal dari protein, yaitu dual overdrive dari Brown Amplification, yang kirinya itu Bluesbreaker, yang kanannya itu Nobles ODR1. Saking populernya channel yang kiri, akhirnya Brown Amplification memutuskan untuk membuat si Carbon ini menjadi sebuah single pedal. Setelah sukses dengan single pedalnya Carbon, kemudian Brown Amplification memutuskan untuk membuat dual Carbon yang bernama Carbon X. Ya, Carbon X ini adalah dual Bluesbreaker style overdrive. Yang kanannya adalah Carbon yang biasa, yang kirinya juga identik dengan Carbon, tapi ada high cut toggle-nya. Ada three-way toggle. Kalau di tengah dia posisinya stock, kalau di atas dia posisi high cut yang ekstrim, posisi bawahnya, paling bawahnya, high cut yang subtle. Dan ini bisa dikombinasiin. Jadi untuk ngasilin sound yang fat, yang smooth, dan yang compressed dengan kadar yang tepat. Hari ini gue akan memakai gitar P90 dan gitar Telecaster. Yang pertama kita dengar adalah gitar P90. Dan gue memakai Neural DSP dan Two Notes untuk M-SIM dan Cap-SIM-nya. Kita dengar sama-sama langsung. Gas! Kita bisa dengar semua di situ ya. Jadi P90-nya ini tetap balance low dan mid-nya. Lalu kemudian tetap begitu digabungin, sound-nya nggak jadi terlalu blubok dan blebek-blebek ya istilahnya, nggak mendem, nggak oversaturated di bagian low frekuensinya. Tetap punch mid ala P90 tetap ada dan treble-nya tetap keluar dan semuanya terdengar sangat smooth ya. Sekarang kita dengar sama-sama bagaimana kalau Brown Carbon X ini dengan gitar Telecaster style. Tentunya akan punya respons yang berbeda dari treble, bass, dan middle-nya. Kita dengar sama-sama. Thank you.
gue pribadi, gue lebih suka pakai tele sih ya, karena mungkin ini pengalaman pribadi di sebagai seorang tele player yang cukup lama dibanding dengan menggunakan P90. Bukan P90 itu dengan Carbon X nggak nyambung, tapi gue selalu kangen dengan clarity dan apa namanya ya, definition dari pickup Telecaster. Dan begitu dikasih ke Bluesbreaker style overdrive, transparansinya, terus kemudian crunch-crunchnya itu lebih, apa ya, kalau gue pribadi lebih ngerasa bisa keluar gitu. Tapi di P90 pun, menurut gue sama bagusnya, it's just a matter of taste. Oke, okay? Kalau lo suka yang mana? Itu nanti pertanyaan buat ending sebenarnya. Oke, okay. Nah, Carbon X ini adalah salah satu buat gue pedal blues breaker, pedal dual blues breaker yang sangat gue rekomendasikan. Easy to use dan punya fitur yang sangat berguna dan efektif dan nggak terlalu ribet. Oh ya, by the way, ini juga bisa kalau kalian pakai switching system, jadi ini bisa benar-benar terpisah channelnya. Seakan-akan kalian memakai dua buah overdrive yang independen. Jadi kalau pakai switching system ini bisa nyala satu, bisa nyala dua dengan bantuan TRS cable. Jadi nanti bisa dibuka nih di bagian belakangnya, ntar bisa disetting untuk keperluan switching system. Oke, okay? Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan subscribe, silakan share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.